Desa Tanaman, sekarang saya udah berada di daerah yang cukup tinggi ya. Ini di daerah, saya lupa namanya. Nanti kita tanya ke orangnya ya. Yang pasti, sebenarnya saya kesini udah beli beberapa tanaman dan sekarang mau ngambil. Sekarang ini kita berada di ketinggian 700 meter dari permukaan laut. Ayo kita. Dan di daerah Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Sehat, Om. Sehat-sehat. Ya, pemirsa Tanaman, tentu kalian udah gak asing ya, yang sering posting tanaman-tanaman kelainan lah. Variegata dari daerah Jawa Timur. Tempatnya apa nih, Mas? Leduk. Leduk. Prigen. Leduk. Prigen. Prigen. Maksudnya Pasuruan. Oh, maksudnya Pasuruan ya? Kabupaten Pasuruan. Ya. Inilah orangnya, Mas Samsu Jinggo ya? Iya. Dikenal Instagramnya? Jinggo Nursery. Jinggo Nursery. Nah, kebetulan saya ada pesan beberapa tanaman yang untuk dibawa ke Floy nanti. Ya, kira-kira yang mana ya tanamannya ya? Kayaknya udah di packing nih. Di packing itu. Udah di packing nih guys. Widih. Lemes. Ya itulah kira-kira yang kita akan bawa pulang ke Jakarta nanti. Dan sekarang kita lihat nih. Ini adalah hasil hybrid-hybrid dari Mas Samsul. Yuk. Kita lihat-lihat nih, dari mana nih Mas? Yang istilahnya apa? Produksi sampean? Dari mana ya? Sini bisa, Pak ini juga. Dari sini ya? Dari sini ya? Ya, inilah produk-produk. Sebenarnya indukannya nggak di sini. Indukannya di tempat kebun Nursery yang satu lagi. Satu lagi. Tapi nanti, ntar kita lihat ya. Boleh lintas ini. Ya. Nah, ini salah satu yang kayak ambil. Masih ada guys. Ada. Ini adalah indukannya nih. Ini lemes. Kristalinum platinum. Punya makanya saya ambil. Yang ya kecil-kecil aja, jangan yang gede soalnya harganya juga bikin saya lemas ya. Jadi ini silangan Mas Samsul ya, yang suka hitam, seri-seri hitam ya Mas, seri hitam. Iya, yang kemarin yang sempat ini, yang Fortilai sama ini yang mana tuh Mas? Yang Fortilai ini juga salah satunya. Ini salah satu ya? Salah satunya. Ya. Ini juga. Ini juga ya? Jadinya X1. Beda-beda ya? Iya, jadinya beda. Induknya di X1. Jadi banyak variasi. Variasi. Ya. Bentuk. Yang aneh-aneh ya? Iya. Oke, ya kayaknya yang menjolok itu dari tadi yang sono, no? Iya, yang di rumah sono. Ya, ayo kita lihat nih, Mas. Nah, ini salah satu induk. Ini udah lama ya, saya tanya-tanya dulu. Lama. Induk banget nih. Aduh. Nah, ini juga. Ini udah berapa kali nyemain nih, Mas? Tiga kali ya. Cuman masih susah luar farnya. Tapi ini seludangnya ramai. Seludangnya padahal ya. Batang-batangnya pada lembus ya. Iya ya, padahal variegatanya lumayan ngeri loh. Ngeri. Nah, ini apa nih, Mas? Nah, ini yang salah satu hibrida yang pertama. Hybrid pertama. Ya. Induknya di Hulk sama Naomi. Hulk sama Naomi. Oh, bentuknya agak aneh-aneh ya. Iya. Hitamnya juga dapat. Wow.
Iya. Full sama Naomi. Ini juga lebih tebal daunnya. Hitamnya dapat. Dia lebih tebal daunnya, tekstur daunnya. Iya, iya, iya. Gelap ya? Gelap. Wah. Tembus sampai batang. Tembus sampai batang. Akar tembus. Akar gak? Tembus juga. Akar merah juga. Juga merah. Iya. Wow. Akarnya aja merah guys. Ini merah. Tuh sama yang di sana tadi. Iya ya, belakang daun tulang gila ya. Oke, batang-batang. Iya. Sebagian di rumah sana. Oh, sebagian di rumah ya. Iya, iya, iya. Kita lihat di sini dulu dah. Nah, ini juga lumayan gelap ini. Satu ini. Dan... Oh iya. Wah, tuh. Iya ya. Ternyata dapat. Lemes guys. Iya, selain ini apa mas hilangannya? Mungkin di rumah sana satunya. Oh, di rumah sana ya. Yang lebih ini yang masih baru ya, hybrid terbaru baru. Ya. Ini apa sama apa nih? Ini Hulek X Corduroy. Hulek ya. Corduroy. Corduroy. Bagian sudah keluar hitam, kelihatan hitamnya. Nah, kayak ini tadi. Oh, gelapnya ini ya. Nah. Iya, iya, iya. Ototnya udah kelihatan. Kalau di depan apa, Mas? Depan kosong, Om. Oh, kosong. Kosong. Ada yang itu di kebun bawah. Oh, kebun bawah ya. Kebun bawah. Kelihatan dari sini? Kelihatan. Wah, ayo kita lihat di kebun bawah. Khusus tanaman kering. Waduh. Agave ya. Guys. Khusus tanaman kering. Wah, tuh bromel variegatanya tuh. Tuh. Khusus buat tanaman kering, yang di dalam ada dikit. Itu anthurium ya, juga. Ya, anthurium juga sama pilo dikit. Sama pilo ya. Ya sisa-sisa perjuangan. Iya, iya. Oke, berarti yang di sini kita lihat yang mana lagi nih, Mas? Selain ini. Berarti ini hampir sama ya. Hampir sama ya, satu sama ya. Iya. Kalau ini emang macam-macam tadinya. Macam-macam. Macam-macam. Ya, refleksi variegata. Oh, refleksi variegata. Iya, iya. Iya. Refleksi variegata. Refleksi. Masih jadi beberapa pohon dong. Oh. Itu juga salah satunya loh. Kalau ini apa, Om? Sama, satu semayan juga. Sama, sama satu semayan. Ya. Tapi kayaknya agak-agak beda-beda ya, ini ya. Kalau yang ini bentuk ya. Kupingnya hampir mirip induknya. Tuh ada yang gini juga, satu semayan emang gini, satu jadinya semayan ya, nggak sama, semua beda-beda ya, beda-beda ya, seperti itulah guys. Iya, mungkin kita lihat yang di sana ya Mas ya. Iya boleh, yang di bawah kita lihat di greenhouse yang satu lagi ya. Ayo kita ya. Jalan ke sana. Bentar, jalan ke sana. Thank you.
oleh-oleh guys. Pindah tangan. Nah, pemirsa tanaman, kita sekarang udah di rumahnya Mas Samsu. Kita akan lihat, katanya indukannya ditaruh sini. Kita intip yuk. Wah, seperti inilah rupanya. Waduh. Wah, ternyata si putri saljunya di sini, guys. Ya. Wah, ini yang paling gede ya? Iya, itu yang paling gede. Saya baru lihat ini nih, segede ini, guys. Putri saljunya di sini, guys. Oh, ini yang tadi yang bilang dulu ya. Iya. Apa yang Porti apa? X1 Porti itu. X1 Porti ya. Nah, itu salah satunya yang cakep itu yang. Iya. Berarti pilihannya di sini semua nih. Yang sudah terseleksi. Seleksi. Wih. Garang. Lemes. Salah satu seleksi yang. Waduh. Jangan sampai rusak nih daunnya. Ini udah hybrid juga, Mas? Itu Ori X1 itu. Oh, Ori X1. Ya, jadi X1 Porti-nya di sini, guys. Yang keluar kemut. Wah, ada yang kayak Porti-nya ya. Versi lebarnya ya. Punya si Porti-nya. Oh, pakai Porti yang ini. Wah. Lebar banget, guys. Lemes. Blue Puppy. Blue Puppy-nya, guys. Oh, ini indukan yang tadi, Mas. Hulk. Jadi ini tuh tadi yang kita lihat yang di apa? Ini salah satu anakannya yang saya suramin Naomi. Oh, jadinya. Wah, gelap banget ya. Lemes, guys. Dia ininya hampir kayak magni ya, Mas? Ya, gede matangnya. Ya, ini ada darah-darah magninya ya. Ini salah satu seleksian. Ntar buat induk lagi. Buat induk lagi. Jadi hybrid sendiri, guys. Ya, seperti inilah produksinya Mas Samsu. Dan ada lagi ya sebenarnya ya. Ada, masih ada. Ya, yang di tempat X1 yang gede ya. Ya, nanti kita minta videonya ya, Mas ya. X1 ya, biar teman-teman ini X1-nya kan yang ornya gini. Kayak gini ya. Lemes, guys. Yang sama ini yang Porti ya, yang versi Porti ya, X1 Porti. Iya, emang bedanya apa, jadinya beda-beda polennya. Porti, polen Porti ya. Ini X1-nya iya, hitamnya pekat bener ya. Lemes, guys. Ya, udah. Ini yang versi giant. Tekstur portinya kelihatan lebih glossy. Oke. Thank you.
Salah satu yang unik, yang istilahnya yang salah satu seleksian ya, dari X1 kali 40. Lihat belakang daunnya guys, ini lemes ternyata dapat ya. Oke, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai ketemu di episode akan datang. Oke, terima kasih. Salam dari Leduk Cinggu. Daerahnya Mas? Leduk. Leduk dari Mas Samsul Jinggo.